Buletin Didik 1 Julai bersama saya Zaiti Zubir. Salam hormat dan salam sejahtera. Pengumuman keputusan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM 2020 hari ini menyaksikan 741 calon memperolehi keputusan PNGK 4.0 atau 5A. Ahli Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Datuk Dr. Wahid Razali berkata, 554 daripada calon itu atau 74.76% adalah daripada keluarga berpendapatan rendah B40. Bilangan calon yang mendapatkan PNGK 4.00 ini telah berkurangan sebanyak 61 calon daripada 802 calon yang mendapat PNGK 4.00 pada tahun 2019. Dari segi pencapaian PNGK, calon secara keseluruhannya didapati peratus longgokan calon pada PNGK 3.09 ke atas telah meningkat daripada 33.45% atau 14,994 calon pada tahun 2019 kepada 33.69%, melibatkan 14,482 calon pada tahun 2020. Beliau berkata demikian pada sidang media pengumuman keputusan STPM 2020 secara dalam talian pagi tadi. Secara keseluruhan, pencapaian calon dianggap masih sama dengan pencapaian calon pada tahun 2019 kerana perbezaan peningkatan sangat kecil, iaitu 0.01 mata. Dari segi prestasi mata pelajaran, secara keseluruhannya, kesemua 23 mata pelajaran yang ditawarkan dalam peperiksaan STPM 2020 telah mencatatkan peratusan lulus penuh melebihi 70%, iaitu grade C dan ke atas. Dalam peperiksaan STPM 2020, satu mata pelajaran telah menunjukkan peningkatan dalam prestasi lulus penuh berbanding dengan prestasi pada tahun sebelumnya melebihi 3%, iaitu mata pelajaran Literature in English. Sementara itu, Datuk Dr. Wahid berkata seramai 44,704 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan STPM 2020 dengan kehadiran seramai 42,983 calon. Antara medium untuk calon menyimak keputusan masing-masing adalah menerusi pautan yang tertera serta perkhidmatan SMS ringkas dengan menaip STPM jarak, nombor kad pengenalan, jarak, angka giliran dan hantar ke 68886. Manakala sijil STPM akan dikeluarkan dalam tempoh 2 bulan. Sementara itu, Majlis Peperiksaan Malaysia MPM memutuskan untuk memperluaskan pelaksanaan peperiksaan dalam talian atau e-testing bagi peperiksaan imtihan Al-Kafah Li'al-Lughatul Arabiyah Iqla. Jelas Datuk Dr. Wahid Razali, ia selepas pengendalian peperiksaan secara e-testing pertama dilaksanakan MPM untuk Medical Specialist Pre-Entrance Examination MedEx 2020 bagi pihak Majlis Dekan Perubatan Universiti Awam. Peperiksaan MedEx merupakan peperiksaan yang dikelolakan oleh MPM mulai tahun 2019 bagi pihak Majlis Dekan Perubatan Universiti Awam. E-testing yang berikutnya yang bakal dikendalikan oleh MPM, insyaAllah, ialah peperiksaan imtihan Al-Kafah Li'al-Lughah Al-Arabiyah ataupun Iqla yang akan dikendalikan oleh MPM bagi pihak Universiti Sains Islam Malaysia. Melalui e-testing, calon boleh menduduki peperiksaan di tempat masing-masing tanpa perlu bergerak ke pusat peperiksaan. Pengenalan peperiksaan dalam talian adalah sebahagian daripada inisiatif Way Forward MPM serta sebagai tindakan pasca COVID-19. Debaran menanti keputusan STPM sekelip mata bertukar tangisan kegembiraan kepada tiga pelajar Kolej Tingkatan 6 Tun Fatimah Melaka apabila mengetahui mereka memperolehi keputusan cemerlang. Menahan sebab, Raidatul Amni Ruzali mengambil kesempatan untuk meluahkan rasa syukur kepada kedua ibu bapanya serta guru-guru yang tidak jemu membantunya. Alhamdulillah, saya dapat komplet. Keputusan yang sangat tidak dijangka. Saya nak ucapkan terima kasih kepada kedua bapa saya yang sentiasa mendoakan saya, menyokong saya. Terima kasih juga kepada guru-guru tingkat 6 yang sentiasa membimbing, mengajar saya tanpa penat lelah. Kepada guru-guru di tingkatan semasa saya 1 dan 5 yang sentiasa membantu walaupun dah habis kursus sekolahan.
dan jazahi kepada rakan-rakan yang sentiasa memberikan semangat untuk saya. Ingin mengikuti jejak kedua ibu bapanya, Raidatul Amni berhasrat ingin menyambung pengajian dalam bidang pendidikan Bahasa Melayu di Universiti Putra Malaysia UPM. Bagi Nur Nazira Muhammad Ridwan pula, semakan keputusan kali ini sedikit janggal kerana ia dilakukan secara dalam talian berbanding tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, result saya kali ini telah melebihi apa yang saya target, iaitu result STPM saya telah mendapat 3.83. Saya rasa sedikit awkward apabila mengambil keputusan online ni sebab selama ni ambil keputusan kat sekolah, tapi walaupun macam mana pun saya bangga dengan diri saya sendiri dan saya gembira dapat buat kerja pun saya bangga. Pengalaman ambil result secara online dia rasa sangat berbeza. Kalau kita ambil result secara fizikal dekat sekolah, dia rasa sambutan dia lebih hangat berbanding kita ambil secara online lah. Sebab bila dekat sekolah ni kita akan meet kawan, cikgu, so kita boleh naik pentas. So dia rasa macam best. Dia rasa macam meriah. Turut memasang niat ingin melanjutkan pelajaran ke UPM, Nur Irfaniza bakal merealisasikan minatnya untuk bergelar arkitek muda seperti mana yang diidamkannya sejak kecil. Meskipun berdepan pelbagai cabaran dalam mengharungi sesi pembelajaran ketika negara melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahun lalu, ia tidak menghalang tiga sahabat baik dari Papar Sabah memperoleh keputusan cemerlang PNGK 4 dalam STPM yang diumumkan hari ini. Muhammad Nazmi Razali, Hasliani Jumari dan Rosemary Robert mula bersahabat baik sejak tingkatan 4 di SM St. Joseph Papar. Persahabatan itu kekal apabila sama-sama memasuki tingkatan 6 di SMK Majakir Papar. Jelas tiga sahabat ini mereka mengamalkan belajar berkumpulan sejak dari dulu kerana cara ini dapat membantu jika ada antara mereka yang lemah pada subjek tertentu. Begitupun, pandemik COVID-19 yang melanda hingga memaksa PKP dilaksanakan tahun lalu, diakui tiga sahabat ini sedikit mengganggu pembelajaran mereka. Namun, mereka enggan menjadikan ia sebagai alasan sebaliknya menggunakan internet dan telefon sebagai medium untuk belajar. Saya selalu tidak menggunakan PKP ini sebagai alasan untuk saya mendapat PowerPoint. Dalam kepala saya memang mau mendapatkan PowerPoint, mau dapat straight A. Jadi, saya selalu berusaha, saya cari. Cikgu selalu bagi banyak website untuk kami belajar dan itu bukannya alasan untuk pelajar-pelajar tidak masuk ke kelas, tidak mampu belajar, terus mereka menyalahkan PKP. Oh, kalau Rosemary dan Nazmi bantu khususnya dalam subjek pengajian am, macam cara menjawab pengajian am, dorang bantulah. Pada pendapat saya, kami selalu bersama-sama, jadi macam kalau time dorang dua belajar, saya juga bersemangat untuk belajar. Nah, dari motivasi saya lah, begitu. Terus banyak berbincang. Jadi bila ada kawan yang sedang berbincang ni, semua jadi rajin. Saya rasa begitulah. Nazmi turut berkongsi tiga tip yang diamalkannya ketika belajar, iaitu menggunakan nota kecil untuk menghafal isi penting, mengamalkan brain placement untuk menghafal fakta sejarah dan pengajian am, serta menulis kembali nota yang diberi guru ketika kelas PDPR. Bagi Hasliani, bantuan dari dua sahabatnya sepanjang proses pembelajaran PDPR amat dihargai dalam membantunya memahami subjek yang sukar. Jelas Rosemary pula, walaupun pelbagai cabaran dihadapi dalam tempoh pandemik ini, calon-calon STPM tahun ini tidak boleh berputus asa. Tiga sahabat bayi ini juga sudah merangka rancangan masing-masing selepas ini. Saya M untuk masuk perkawanan sama ada di UKM atau UiTM. Kata-kata semangat untuk junior-junior, jangan putus asa, ya, jangan give up. Semua akan jadi worth it lah. Sekarang ni saya tengah fokus sama ada di UM atau UKM dalam kos antropologi. Tapi kalau ada rezeki, saya pun mahu melanjutkan pengajian ke luar negara. Tumpukan perhatian semasa mengikuti kelas pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR
Antara resepi kejayaan seorang pelajar Kolej Tingkatan 6 Tawau Sabah memperolehi keputusan cemerlang dalam STPM 2020. Wong Xia Ting, anak seorang pemandu lori, memperolehi keputusan purata nilai grade kumulatif PNGK 4.0 selepas mencatat A dalam semua subjek termasuk pengajian am, ekonomi, pengajian perniagaan dan perakaunan. Wong, 20 tahun, terkejut dan merasa gembira selepas memperolehi keputusan peperiksaan itu secara dalam talian di kediamannya di Batu 6 Jalan Apas hari ini. Pelajar yang bercita-cita menjadi seorang akaunten itu berkongsi tip kejayaan beliau adalah hasil daripada usaha gigih dan rajin belajar semasa di rumah. Wong memberitahu fokus semasa mengikuti kelas PDPR selain membuat ulang kaji pelajaran pada waktu malam adalah antara tip kejayaannya sebelum menduduki peperiksaan. Bekas pelajar cemerlang 9A dalam siji pelajaran Malaysia SPM di SMK St. Patrick pada tahun 2018 itu juga merancang untuk melanjutkan pengajian ke universiti. Saya berasa sangat gembira sebab dapat forfeit juga sebab saya tidak pernah begitu dapat begitu punya keputusan yang sangat bagus begitu lah sebab account pun juga susah nak belajar punya. Saya bangga juga lah kepada ibu bapa saya sama dengan guru-guru saya. Saya rasa gembira lah dengan anak. Terima kasih ya guru, guru-guru. Okey juga di rumah pun belajar rajin dia. Habis sekolah dia balik pun belajar juga. Dan malam dia pun tengok-tengok. Bersua kembali, keputusan berhubung pemberian vaksin Comirnaty keluaran Pfizer-BioNTech kepada individu berusia 12 tahun ke atas akan diumumkan esok. Menurut Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, PIK, Khairi Jamaluddin, perkara itu akan dimaklumkan dalam kenyataan bersama Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba. Menurut Khairi, perbincangan bersama Datuk Seri Dr. Adham Baba telah dilakukan berhubung pemberian vaksin kepada individu berusia 12 tahun ke atas. Bagaimanapun, ia akan dimaklumkan selepas isu teknikal dikemas kini. Semalam, kerajaan dilaporkan sedang mempertimbangkan semula keputusan sama ada membenarkan golongan remaja menerima vaksin COVID-19 Comirnaty. Ia susulan risiko keradangan pada jantung iaitu myocarditis dan pericarditis seperti yang dilaporkan di Amerika Syarikat, United Kingdom dan Singapura. 2.8 juta rakyat telah mendaftar di bawah program jaringan prihatin dengan lebih 500,000 telah menerima peranti muda alih baru. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata, hampir 180 juta ringgit telah disalurkan kepada golongan B40 melalui program itu untuk mengurangkan kos internet dan melancarkan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Selaras dengan pengumuman PKP 3.0 fasa 1 dan juga tempoh rayuan bagi permohonan BPR, tarikh akhir pendaftaran dan penebusan untuk program jaringan prihatin juga akan dilanjutkan selama sebulan sehingga 31 Ogos. Di bawah program ini, semua penerima BPR layak mendapatkan bantuan bagi internet atau pembelian peranti muda alih melalui 12 syarikat telekomunikasi yang mengambil bahagian. Pengarah filem dan penerbit terkenal Steven Spielberg serta isterinya Kate Capshaw menyumbang sebanyak $1 juta kepada dana membaik pulih sekolah di Los Angeles, Amerika Syarikat. Sumbangan itu untuk membantu kanak-kanak menerima hak pendidikan sama seperti sebelum pandemik COVID-19. Dalam satu kenyataan, pasangan itu berkata usaha berkenaan perlu mendapat kerjasama semua pihak untuk meringankan beban yang dihadapi kanak-kanak. Pasangan terbabit menetapkan sasaran membantu 55 badan amal dan 50,000 pelajar yang mempunyai latar belakang keluarga kurang berkemampuan. Jumlah keseluruhan dana dianggarkan membabitkan nilai lebih $7 juta. Persoalannya, siapa yang selalu terkena ataupun dijangkiti atau mempunyai masalah hepatopsia ini?
Jangan terkejut ya kawan-kawan, sebenarnya kita yang muda, yang sihat tubuh badan, sihat minda dan fizikal, yang tiada kecacatan, tiada masalah kesihatan, inilah golongan-golongan yang paling berisiko untuk mendapati masalah happy hypoxia ini. Kerana apa? Kerana kita ataupun orang-orang yang lebih muda ini mempunyai ketahanan imuniti dan juga daya tahan melawan penyakit yang lebih kuat berbanding orang-orang yang berlebih berusia maupun bayi atau kanak-kanak. Laporan sukan menjelang temasya Olimpik Tokyo 23 Julai hingga 8 Ogos ini. Semangat kontinjen negara nyata bersemarak dengan pengesahan dua lagi atlet yang berjaya melayakkan diri. Kejayaan dua atlet wanita Shakira Mashayikh memanah dan Kelly Tan Golf bermakna 26 atlet negara akan beraksi di temasya terbesar dunia itu. Majlis Olimpik Malaysia MOM semalam mengesahkan Shakira dan Kelly Tan berjaya melayakkan diri ke Sukan Olimpik Tokyo. Bagi Shakira yang beraksi dalam acara recurve, ini penampilan sulungnya di Sukan Olimpik. Selain kategori individu, Shakira akan beraksi dalam recurve berpasukan bersama Khairul Anwar Muhammad. Pemanah kelahiran Segamat Johor itu mengakui ia sesuatu yang mengejutkan memandangkan dia baru menyertai skuad elit memanah kebangsaan Mei tahun lalu. Shakira layak ke Tokyo berdasarkan aksi konsistennya pada dua kejohanan antarabangsa di Paris. Bagi Kelly Tan, Olimpik Tokyo pengalaman keduanya selepas turut beraksi di Olimpik Rio 2016. Kelly yang menduduki ranking ke-154 dunia ketika ini melepasi had kelayakan di tempat ke-42 dari senarai 60 pemain layak. Pada temasya 2016 di Rio, Kelly turut mengambil bahagian bersama seorang lagi pemain wanita negara, Michelle Koh, dan menamatkan 4 pusingan dengan catatan 297 pukulan, 13 di atas par. Malaysia mensasarkan 30 atlet layak ke Tokyo dan senarai akhir bakal disahkan dalam masa terdekat. Selepas saingan bola sepak Euro dan Copa America berhenti rehat menuju fasa suku akhir, tumpuan peminat terarah pula kepada aksi Liga Juara-Juara Asia. Dua perlawanan kumpulan J berlangsung menyaksikan kelab Jepun, Serizo Osaka seri satu sama menentang Port FC dari Thailand. Manakala wakil Hong Kong Kichi menang tipis 1-0 mengalahkan kelab China Guangzhou FC. Serizo Osaka yang bertandang ke arena lawan dengan reputasi tinggi menang dua perlawanan awal. Bermula garang dengan percubaan Yoshito Okubo pada minit ke-23. Sabar menyerap asakan pelawat Port FC di depan menerusi rembatan jarak jauh Pakon Perempak. Yang mengelirukan penjaga gol Serezo, Kenya Matsui pada lewat babak pertama. Selepas rehat, Serezo bangkit memburu gol penyamaan dan usaha mereka berhasil pada minit ke-79 menerusi Tatsuhiro Sakamoto. Kedudukan satu sama kekal sehingga whistle penamat. Pada satu lagi perlawanan, kelab China Guangzhou FC terus buntu mencipta perlawanan. Kali ini tewas buat kali ketiga berturut-turut di tangga juara Hong Kong Kichi. Gol kemenangan Kichi menerusi sepakan penalti Dejan Damjanovic 10 minit sebelum babak pertama berakhir. Selepas tiga perlawanan, Serezo di tangga teratas dengan 7 mata, 1 mata di depan Kichi. Port FC terus mencabar di tangga ketiga dengan 4 mata. Dan Guangzhou tercorot tanpa sebarang kemenangan. Aksi papan selaju dengan kelajuan tinggi mengakhiri buletin didik malam ini. Dengan itu, saya Zaiti Zubir, salam hormat dan jumpa lagi.